Welcome back to my channel. Okay, hari ini aku mau nge-review makanan. Dan kebetulan ini produk dari teman aku sendiri. Namanya Sego Mucis. Ya, Sego Mucis ini ada beberapa varian. Dan kebetulan ini ada Sego Ember. Ini ada Sego Ajojing. Dan juga ada Sego Cemara. Dan bagaimana rasanya? Kita coba satu-satu ya guys. Kita coba dari yang Sego Ember dulu ya. Makyo Moso Lunglur. Kita buka. Wow. Ini ada ayam dan sebutan ini yang metik. Ada metik, nyiwak, ada induk. Ini yang metik guys. Jadi ini ayam. Ayamnya saya kasih sambal mata. Kacang mata nih. Tuh, banyak mata. Kita coba ya. Gak usah pakai sendok aja. Lebih enak pakai tangan ya. Udah cuci tangan dong. Udah bersih. Enak dong guys. Kalau namanya juara, pedasnya pas, rasanya pas, nggak asin banget, enak aja gitu. Terus enak aja gitu guys. Terus ini ada sayurnya. Enak banget guys. Enak, dijamin kalian bakal ketagihan ke makan ini. Lihat nih. Kalau kalian tim makan langsung pakai tangan atau pakai sendok? Kalau aku sih tergantung ya. Kebetulan kalau makan kayak gini, aku lebih suka pakai tangan. Lebih berasa aja gitu.
Porsinya pas, rasanya enak, dan langsung habis dong. Oke, yang kedua ini ada sego cemara. Kita buka ya. Wow. Ini ayam pakai saus teriyaki. Enak. Enak, guys. Saus teriyakinya enak. Dan nggak asin atau nggak kurang apa-apa, ini pas banget rasanya. Dan nggak perlu waktu lama lagi, udah habis dong. Minum dulu boleh kali ya. Dan yang terakhir ini ada sego ajojing. Apa namanya? Oke, wow. Wow, ini sambal hijau dong, guys. Wow. Langsung kita cobain ya gimana rasanya. Bener-bener enak banget, guys. Pedesnya pas. Ini buat yang minta sambal pasti suka banget.
banget. Dan habis. Akhirnya habis semuanya guys. Tiga-tiganya udah habis. Nah, jadi kalian langsung aja kalau suka sama olahan ayam, langsung aja order di Sego Mucis. Ya. Sampai di sini dulu vlog aku untuk review Sego Mucis. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya di channel aku. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.